Oh guys, jadi kali ini aku mau grebek rumahnya Bang Maringan ya, room tour lah, house tour. Oke, nanti kita lihat aktivitas kalau Bang Maringan tuh di rumah bagaimana dengan segala macam aktivitasnya. Aku dengar-dengar Bang Maringan ini ada jual semacam apa ya, ikan hias dan bunga-bunga gitu. Jadi ikutin terus ya. Oke, jangan di-skip. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, yuk ikutin aku terus ya. Oke guys, jadi ini kita ada di depan rumah Bang Maringan. Nah, kita panggil dulu ya Bang Maringannya ya. Permisi, Bang Maringan. Yuk. Ah, lagi sibuk Bang? Lagi sibuk? Iya, biasalah. Iya ya. Wah, masih kelihatan dengan style rockernya Bang. Ini kita mau apa ya Bang ya? Lihat keseharian abang, room tour lah istilahnya, apa ya, grebek rumah Bang Maringan, boleh? Boleh, boleh nengok ya Bang ya, keseharian abang ya, boleh ya. Oke guys, kita ikutin terus ya. Oke. Oke guys, kita lihat dulu ini di dalam ini ada apa. Oh, serem kali Bang bonekanya Bang. Ini ada apa nih Bang ya? Ya biasa ternak ikan. Oh, Abang ada ternak ikan. Wih guys, ya. Lihat nih rocker ternak ikan nih. Oh, ini ikan apa aja Bang namanya Bang? Ini jenis-jenis koil. Koil. Terus Bang, apa lagi Bang? Atmon. Atmon. Oke. Jenis-jenis koil semuanya ini. Oh, koil semua ya Bang ya. Ini berarti Abang jual? Gak ada ya ini ya. Oh gitu ya Bang ya, gak ada ya. Ini Abang jual Bang? Jual. Oke, berarti nanti guys di video ini ada nomor handphone atau nomor WA nya Bang Maringan. Kalian yang suka dengan ikan hias langsung hubungin. Harga ini ya Bang ya, standar. Harga standar ya Bang ya. Iya. Oh berarti banyak ya Bang ya kesini ya. Iya. Oh banyak guys. Nah lihat nih rocker. Bayangin, hah. Cari-cari ya ikan abang ya Bang ya. Iya ya. Iya, bisa kan pakai daun ketapa. Oh. Terkena air kan. Oh gitu. Iya. Ketapa supaya lebih bagus. Oh gitu ya Bang ya. Iya. Oh iya. Juga kalau menernakan kita ke belakang. Oh ada ternaknya juga Bang buat. Wih keren guys, ada ternaknya juga rupanya. Dia kalau menernakan. Hah? Usahakan dia seminggu. Seminggu? Mau kawin, kalau sudah kawin, sudah disatukan. Hah? Si perempuannya diangkat. Oh betinanya diangkat ya Bang ya? Iya, betinanya diangkat. Ini kan semua kan. Nah, ini yang sudah jadi nih ya. Guys, kita lihat guys nih. Oh. Ini masih kecilnya ya, Bang ya? Iya. Oh, gitu ya. Wih, keren ah. Ini masih bayi. Oh, masih bayinya situ ya, Bang ya? Iya. Oh, iya. Masih bayi oh, gini. Iya. Iya. Banyak ya, Bang ya? Banyak. Ini juga bayi. Oh, ini juga ya, Bang ya? Iya. Itu yang di dalam itu Bang enggak ini Bang yang di dalam itu Bang. Iya. Itu juga. Ya, ini sebagian. Sebagian ya. Oh, banyak ya Bang buat ya. Oh, iya. Wah, keren guys. Kalau ada yang mau berminat ya. Aja. Nanti nomor WA atau nomor handphonenya Bang Maringan ada di dalam video ini ya guys ya. Iya. Pokoknya harganya standar ya Bang ya. Standar mereng lah. Standar mereng malah. Oke. Jadi mana lagi nih Bang yang mau bisa kita grebek? Kalian ngobrol-ngobrol lah sama Bang Maringan kan, udah lama nih gak ngobrol-ngobrol sama Bang Maringan. Ini Bang kalau ganti airnya berapa hari sekali Bang? Sama seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya Bang ya. Iya. Lebih bagus. Itu makanannya Bang kasih apa Bang?
butuh air intik-intik. Oh, misalnya gitu. Orang sibuk ya pakai ini aja, pelet ada dijual kok. Oh, pakai pelet ya, Bang ya. Satu bungkus. Iya. Ini repot enggak nih, Bang, kalau melihara ikan kayak gini, Bang? Ya repot. Ada repotnya, ada senangnya. Karena kan Abang ini kan sibuk nyanyi juga, iya, kan? Jadwal show kan off air. Masih bisa ya sempat Abang ngurus ikan ya, Bang ya? Iya ya. Wah, mantap. Ini Bang, kalau rata-rata ikan ini dari kisaran harga berapa ke berapa nih, Bang? 10 sampai 50 ribu ya, Bang ya? Iya. Iya ya. Tapi Bang jual murah-murah aja. Jadi berarti kalau standarnya harus ganti air minimal seminggu 3 kali ya, Bang ya? Iya. Pakai daun ketapang. Oh, pakai daun ketapang. Oh, ini ya, Bang ya, contohnya ya. Iya. Selain kalau ikan ini, Abang ada lagi yang lain, Bang? Abang pelihara, Bang? Ada juga, saya juga pelihara apa bisnis bunga yang lagi ngetren sekarang kan, lagi viral. Apa itu, Bang? Bunga apa itu? Janda bolong. Oh, janda bolong ada, Bang? Ada. Wah, keren aja janda bolong ya. Oh, berarti Abang pelihara bunga juga ya, Bang ya? Ikan, bunga, itu Abang jual juga bunganya ya? Ya, siapa yang minat. Oh gitu ya, Bang ya. Boleh, bisa kita lihat, Bang, bunga, Bang? Boleh. Guys, sekarang kita ke rumah Bang Maringan yang sebelah lagi. Kita mau lihat nih, koleksi bunga apa namanya itu ya? Bunga talas ya, kalau nggak salah. Janda bolong, waduh. Itu, iya, itu lagi viral tuh. Bunga-bunga talas begitu. Oke. Oh, ini ya koleksi ya, Bang ya? Woi, keren, Bang. Itu apa namanya, Bang? Salju. Hah? Salju. 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 Oh, salju. Oke. Terus ada lagi, Bang? Gladi merah. Red. Hah? Gladi red merah. Oh, gladi red merah ya, Bang ya? Spiderman. Hah? Spiderman. Spiderman. Wah, gladi Spiderman. Wah. Oh, janda bolong. Oh, itu dia, Bang, ya, nama janda bolong. Baru kali ini kulihat, Bang, janda bolong, Bang. Iya, Bang. Itu apa, Bang? Tumpah cat. Oh, tumpah cat. Iya. Kalau ini Abang jual juga semua ya, Bang, ya? Iya. Oh iya. 45. Oh, 45. Iya, Bang. Iya, Bang. Aku memang agak kurang tahu aku, Bang, kalau yang jenis bunga gini, Bang. Oh, keladi juga ya, Bang, ya? Iya. Iya, Bang. Iya ya. Oh, keladi juga ya, Bang ya. Iya. Iya. Oh, bagus-bagus ya, Bang ya, keladi ya, Bang ya. Terawat ya, Bang ya. Ini Abang jual juga ya, Bang ya, semua bunga-bunga, Bang ya. Siapa yang minat? Iya. Siapa yang minat, guys? Guys, siapa yang mau minat suka bunga keladi yang viral, lagi viral sekarang ini? Nah, ini nomor handphonenya ada di dalam video ini ya. Jangan lupa langsung hubungi Bang Maringan. Harganya standar bahkan mereng ya, Bang ya. Oke, cakep, guys, bunganya, guys. Ya kan? Terawat ya, Bang ya. Oh, ini fungsinya apa nih, Bang? Ini makanannya ya, yang kayak padi-padi gini, Bang ya? Iya. Dia, air, subur tanahnya, Bang, mendap, ya. Oh iya. Oh. Guys, jadi kali ini Bang Maringan mau kasih tahu nih cara apa nih, Bang, cara merawat ini ya, Bang ya, keladi ya, Bang ya. Iya, gini. Oh iya. Oke. Okay. Ini berarti dibongkar dulu ya, Bang ya? Bongkar ya. Mengambil anaknya supaya memperbanyak. Oh, memperbanyak ya, Bang ya. Oh iya.
Berarti abang selain jago ini memang jago nyanyi rock, pelihara bunga jago juga bang ya. Jarang bang rocker kayak gini tau gue bang. Buka ini. Wih, dibongkar sama bang Maringan ini namanya unboxing keladi ini. Oh gitu bang ya. Ini basahi dulu sampai bersih. Dicuci. Oh, akarnya dicuci bersih ya, Bang ya, semua ya. Bersih. Iya ya. Teman-teman, baru kita ambil. Usahakan motongnya yang ada akarnya. Oh, usahakan motongnya di mana, Bang? Titik. Harus ada akar. Oh, harus ada akar ya, Bang ya. Ini. Ya, terpotong. Satu. Iya. Ini anaknya kan 3. Iya, anaknya 3, Bang. Ini masih bayi. Belum bisa kita potong. Oh, gitu. Tegakkan dulu, Bang. Caranya begini. Iya, ya. Iya, ya, Bang. Kan setelah dipotong, taruh betadin. Oh, taruh betadin, Bang. Iya. Ini kita taruh gini. Fungsi betadin untuk apa, Bang? Supaya yang dipotong tersebut ya kita cepat tumbuh lagi gitu kan. Bukan, supaya dia tidak luka dia kita biarkan selama 10 menit. Oh, biarkan selama 10 menit ya, Bang ya. Gitu. Itu untuk algolema. Oh, algolema ya Bang ya. Oh, iya gitu ya. Iya. Baru tahu aku Bang betadin bisa untuk tanaman, Bang. Misalkan ada bisa tuh. Oh, gitu ya. Bahkan juga ada padi. Oh, padi ya, Bang ya. Ini padi fungsinya untuk apa ya? Yang tadi nyerap air itu ya, Bang ya. Supaya dia nyerap. Bagus dia ngendap. Jadi saudara udah siap ini kita tanam lagi. Oh, gitu ya, Bang ya. Iya. Wah, keren guys, ini informasi ini bermanfaat guys. Jadi kita grebek rumah Bang Maringan ini ada dapat manfaat lah. Bagaimana pelihara ikan, pelihara tanaman hias seperti ya bunga keladi ini. Aku aja baru tahu guys, bisa pakai betadin. Aku betadin untuk luka guys, tapi tanaman bisa pakai ya. Selama 10 menit. Oke, begitulah. Terima kasih. Selamat sore semua. Oke, terima kasih banyak Bang Maringan. Salam 3 jari. Oke.